Jadi untuk saat ini telah terjadi 11.11 di belakang daerah Polresta Banjarmasin. Api masih berkobar. Ambil serol lagi, satu lagi. Salah.
buka aja kamu, kamu mau sini, kamu sini. Ambil selangnya dulu. Blok yang ada aja gitu nah, itu sudah saya bakar ya. Ikan di belakang sana nih, ya itu berat gininya. Eh dalam rumah jadi eh, rumah eh masuk ya. Eh. Siapa kamu masuk ke situ tuh nak di jendela terbuka sudah pecah. Eh bakalan tuh bang. Listrik mati ada listriknya. Listrik sudah. Thank you.
situ lah, aku mau lihat ke situ nah. Eh, Sarol lagi masuk ke sini nah. Sarol lagi nah. Kau masuk ke situ, apinya jadi di dalam. Eh, kau masuk ke dalam lah. Sarol lagi nah. Sarol. Cuma masih ada dah. Ada di situ lah. Atas. Apa habis? Ada ke situ dulu, ada ke situ dulu. Bukan tadi, tuh api masih jadi di dalam. Iya. Tinggal di sini aja lagi. Dingin akan aja dulu tuh. Eh, ambil ke ujung lah. Bahaya tuh, buahnya menembak ya. Sebelah sana mati kan? Burungan tiap hari. Kalau tadi juga.
Bah lah. Mana Yolanda masih membubuk di dalam kah? Kira cucuk kan sini. Nah. Cari kayu itu. Eh, sampai lah ya. Eh, besah ya kan dohnya li ano lama. Apa itu? Papan ini. Kalau dia kalau runtuh. Padahal. Tadi lari nih. Belum. Ibu. Ibu ini nak masuk kah? Ada pemadahan. Biar yang safety aja Bu masuk, Bu. Itu masih rawan Bu lihat, Bu. Jam mana kompor tadi lah. Ada dia memakai kompor ya? Bonya di mesin aja beratan. Ada mic tadi aku pakai dulu. Sementara. Kan juga tadi lo. Kan? Kita nih membantu kekawaran aja. Membantu kekawaran aja yang mana kau dibantu dibantu. Tarik dulu. Asam ya. Putih. Thank you.
di sini pada kok. Di muka blik bala bambu nah jalan jam berapa man ya kok ngomong bulut sekolah nih wah bulut kalau sakit pulang oh udah main ini aku ngerti tadi tak keliling aku ya pak aku kompor juga tadi aman aja mau naik kamu kan punya ala tuh bah ah gambar wah ah sia-sia mau video kan udah rekam wah, untung apa deh, jangan ngejongkong. Pelaponnya, pelapon. Mulai sini teman, mulai sini. Ah, sini gimana? Aman? Kamu nak menimba kabel? Baru buatnya dulu. Tar. Ada. Aja. Kebunnya ada kan begini tuh. Angkat ya. Ada cukup.
kepala kawan lah. Terabong sama helm lah. Baja kau teh kalah kalakuan. Ada ni dia. Mau ke belakang tak? Jadi untuk HP sekitar berapa tadi, Bang? Om jam berapa, Om? Hah? Jam 9-an lah. 9 lah, 9 ya, lewat 10 menit. Oh iya. Jam pegawai ya lah. Maju 10 menit. Jadi setelah terjadi kebakaran di mana nih? Apalah. Cari dokumen di sini. Mang, ini di mana, Mang? Nih. Di mana lokasinya? Pondok Arya. Pondok Arya jalan. Jalan enggak? Daerah Gatot berapa ya? Mang, Gatot berapa, Mang? Gatot berapa? Gatot Karya, Gatot 23. Jadi telah diinformasikan telah terjadi kebakaran di Pondok Karya untuk jalan Gatot 7 yang terbakar belum terdata. Yang terpantau dari monitor saya ada 3 rumah dan satu buah 100%, satu sekitar 70%, dan yang di ujung sana perkiraan cuma 50%. Kebakaran sekitar jam 8 pagi dan api sudah dapat dikuasai hampir 100% sekitar jam 9 lewat 10. Jadi itu informasinya saya di TKM. Jadi untuk api sudah dapat dikuasai 100% hingga pembasahan. Oh ternyata di belakang sana juga ada kena kebakaran. Jadi untuk api sudah tidak membahayakan lagi. Tinggal asap putih. Itu aja informasi dari TKM. Halo, Ibrahim Hamid. Stand by kembali.